Okay, Assalamualaikum. Ni salah satu koleksi MotoGP saya yang ada dalam koleksi je, nama Mini Champ skala 1.14. Rider dia Norifumi Abe ataupun dikenali juga sebagai Nori Abe. Okay, ni motosikal Yamaha YZR500 MotoGP 2002 tim Antena 3D19. Okay, ni pun jenama Mini Champ juga skala 1.12. Okay, tengok ribu sikit. Dan ni fairing boleh buka, ni kategori miniature yang lama, fairing dia boleh buka. Okay, model ni highly detail lah, dia buat oleh Mini Champ. Kita boleh tengok ni dalaman bahagian engine dan apa kemasan apa exhaust chamber ni, gold exhaust chamber. Okay, kita tengok fairing sebelah lagi. Okay, nampak kemas dia punya buatan exhaust dia tu. Okay, bawah ni ada lagi. Jadi motor ni menggunakan 4 exhaust lah. Bawah apa ekor ni pun ada lagi. Okay, musikan ni menggunakan nombor 6. Okay, nampak decal dia tu nombor yang apa berwarna chrome dan berkilat lah. Okay, Tamiya pun ada mengeluarkan juga model apa Norifumi Abe ni. Tapi Tamiya tu kena assemble sendiri lah. Okay, sponsor pun cantik, Antena 3D19. Sekali tengok nampak macam apa logo channel TV Siam. Okay, ni dia punya fairing tadi, jelas kelihatan juga Antena 3D19 dan juga penaja-penaja lain lah, RF Soul dan juga Michelin. Okay, di bawah ni pun kalau tengok nama penaja-penaja. Okay, Norifumi Abe ni dikenali sebagai apa Samurai Abe juga dalam kalangan pelumba-pelumba MotoGP yang lain. Sebab gayanya pelumba tu apa persis seorang rockers juga, rambut panjang tu. Dan pernah menjadi apa idola Valentino Rossi pada awal penglibatan dia dalam motosikal GP ni. Valentino Rossi pernah menggunakan nama Rossi Fumi sebelum ni. Maksud gabungan namanya dengan Abe. Okay, motor ni dia masih lagi dalam keadaan sempurna lah. Fairing dia pun masih lagi melekat dengan baik. Okay, tak ada longgar. Tapi kena berhati-hati untuk cabut dan pasang tangga dan pasang fairing sebab apa takut klip dia tu patah nanti. Okey, kita view jugalah dari beberapa sisi. Harapan nampak tak logo di tengah tu. Motor ni menggunakan dua nombor di belah hadapan ni, di belah kiri dan juga kanan. Kebiasaan motor GP ni dia guna nombor di tengah untuk bike antena 3D19 ni, nombor di belah kiri dan juga kanan. Okey, terus sebelah ekor dia bahagian ni nampak smart lah. 4 exhaust kelihatan di situ tu. Tapi malang lah, Norifumi Abe pada hari ni sudah tidak bersama kita lah. Dia meninggal dunia pada bulan Oktober 2007 selepas terlibat dalam kemalangan apabila skuter 500cc yang dinaikinya tu telah merempuh sebuah truk yang buat U-turn secara tiba-tiba. Jadi Abe pada waktu itu bawa motor dan kelajuan yang agak tinggi juga merempuh motosikal tu dan meninggal dunia di hospital pada tahun 2007 tu. Nampak body dia pun berkilat je, warna pun masih terpelihara dengan baik walaupun dah agak lama berada dalam koleksi. Norifumi Abe ni motosikal dia ni tidaklah harga kata terlalu keras sangat, masih boleh dimiliki dengan harga yang berpatutan untuk sebuah jenama yang tinggi kualiti. Okey, itu sajalah untuk petang ni. Okey, terima kasih, jumpa lagi pada
sharing kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Thank you.